Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau sama-sama merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan terus ada bagi kita. Kalau kita ada pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, itu semua karena rahmat dan berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu
syukur Tuhan. Sungguh kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Karena sampai hari ini, sampai saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kami. Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita hebat, Allah kita berkuasa. Di bumi, di surga, tidak ada yang lain. Hanya Dia, Allah kita.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Pengorbanan yang telah
Tuhan berfirman melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami, jemaat-Mu boleh mengerti setiap firman-firman yang diberikan kepada kami. Biar firman itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Elohim yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur kita berjumpa di kesempatan ini. Walaupun sampai hari ini kita masih belum tahu sampai kapan lagi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi setiap hal yang diizinkan Tuhan berlaku atas hidup kita, kita perlu bersyukur Tuhan itu baik adanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua pasti setuju bahwa hari-hari ini sebagian besar manusia di seluruh dunia sedang diperhadapkan kepada sebuah masalah yang sangat besar. Menakutkan, membuat hati menjadi ciut, penuh kekhawatiran. Bagaimana tidak, masalah virus COVID-19 ini telah menggoyahkan sendi-sendi politik, keamanan, perekonomian, sebagian besar bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Masalah ini seperti raksasa yang berusaha mengintimidasi dan menghancurkan hidup manusia. Semua orang di seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa saya sebut raksasa? Karena memang hampir seluruh dunia, topik yang paling hangat, yang paling sangat-sangat penting yang sedang dibicarakan hari-hari ini adalah tentang masalah virus corona ini. Raksasa adalah sesuatu yang besar, extraordinary, lebih dari biasanya. Kekuatannya melampaui kemampuan kita dalam mengatasinya. Sesuatu yang lebih dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Itulah raksasa. Dan hari-hari ini, dunia sedang menghadapi sebuah permasalahan yang seperti ini. Apakah seharusnya kita menempatkan masalah ini sebagai raksasa yang mengintimidasi? Karena tentunya saat kita bangun tidur, kita mendengar semua berita-berita yang selalu berbicara tentang dampak, pengaruh, situasi, perubahan-perubahan yang terjadi, yang membuat kita selalu sepanjang hari itu dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran, hal-hal yang tertuju kepada masalah-masalah seperti ini. Ini seperti menghantui, mengintimidasi setiap manusia, hampir seluruhnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu menjadi sebuah pertanyaan kita sebagai orang percaya. Lalu di mana kita meletakkan posisi Tuhan dalam situasi seperti ini? Apakah sedang tertimbun oleh besarnya kris masalah yang begitu besar yang sedang kita alami hari-hari ini? Tentunya membutuhkan sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita semua sama-sama mengalami semuanya itu. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan, baik orang yang mengenal kepada Tuhan, baik orang yang beragama maupun yang tidak beragama, orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang benar-benar sesungguhnya, dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang disembah, adalah Tuhan yang benar seperti yang kita ini. Lalu di mana kita meletakkan posisi Tuhan dalam situasi ini? Apakah tertimbun oleh besarnya krisis masalah yang begitu besar? Karena kita terlalu sibuk dengan setiap hari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam hari ini. Apa yang kita pikirkan, berita-berita yang kita dengar, sesuatu yang kita tangkap dan kita simpan semuanya, menjadi sebuah timbunan-timbunan yang begitu luar biasa sehingga kita meletakkan Tuhan di bawah timbunan-timbunan tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
pagi ini mari kita merenungkan cara berpikir kita, keputusan-keputusan kita, standing position kita sebagai orang percaya. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Allah bahwa ada satu tokoh yang namanya Daud. Kita semua tahu tentang siapa Daud. Pernah dalam fase hidupnya mengalami situasi yang hampir sama dengan kita. Di mana Daud mengalami hari-hari yang berat yang sesungguhnya sangat menakutkan. Hari-hari menyesakkan, hari-hari yang berat, hari-hari yang menakutkan, membuat khawatir. Karena dia langsung diperhadapkan sebuah tantangan yang luar biasa, yaitu dia berjumpa dengan raksasa, yaitu si Goliat. Dan Goliat itu gak hanya cuman hanya mengintimidasi saja, tetapi meletakkan Daud pada posisi di mana Daud bisa dibunuh oleh Goliat tersebut. Namun berita yang baik, berita yang luar biasa, dan Alkitab ini mencatat bagi kita semua, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daud telah mengalahkan Goliat. Daud telah mengalahkan raksasa itu. Dan Daud telah memenggal kepala raksasa itu. Bagaimana Daud bisa mengalahkan raksasa itu? Berarti ini menjadi sebuah solusi yang luar biasa bagi setiap kita. Bagaimana kita menghadapi raksasa hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Kalau Daud oleh karena pertolongan Tuhan, dia dapat mengalahkan raksasa itu. Berarti hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja, kita dapat melalui semuanya ini. Kita dapat menghadapi raksasa yang besar hari-hari ini yang dunia sedang hadapi. Karena pertolongan Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud adalah dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 54. Di mana pada akhirnya Daud berhasil membunuh raksasa itu dan memenggal kepalanya. Yang dilakukan Daud adalah sesuatu yang sederhana. Daud pergi ke aliran sungai yang ada di sana. Dan dia memilih 5 batu. Daud pergi mencari aliran sungai di sana, dan dia memilih 5 batu di dasar sungai itu. Daud tidak sibuk mencari alat-alat perang yang digunakan oleh pasukan Saul, tidak. Tetapi Daud mengerjakan sesuai dengan apa yang dia percaya, sesuai dengan Tuhan mengajari dalam hidupnya. Dia perlu batu yang tepat, dan dia mendapatkannya di dasar aliran sungai itu. Saudara, sejarah mencatat bahwa ketakutan yang dihadapi oleh Daud begitu luar biasa. Karena sejarah juga mencatat bahwa Filistin memiliki orang-orang yang luar biasa dalam pasukannya. Dicatat di sana ada 5 orang-orang yang dibilang extraordinary, melebih dari ukuran rata-rata yang ada di manusia pada saat itu. Di mana gak cuma hanya Goliat saja, tetapi ada musuh-musuh, ada raksasa-raksasa yang lain yang disebutkan dalam sejarah itu. Dalam 2 Samuel pasal 21, di sana ada Yismi Beno, ada Sikbai, ada Lakmi, saudara Goliat. Dan juga dalam 1 Tawarik 25 dikatakan ada orang-orang yang sama seperti Goliat dan ketiga temannya yang lain, yang tidak disebutkan namanya. Dari ukuran fisiknya begitu mengerikan. Dan itu adalah data yang pasukan Israel dan Daud pun juga ada tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menakutkan. Dan Daud sedang menghadapi salah satunya, yaitu Goliat. Yang membuat Daud menghadapi raksasa ini, Goliat ini adalah karena sikap dari Goliat yang memandang rendah umat pilihan Tuhan. Standing position Daud, pijakan hidup Daud, percaya hidup Daud, yang pertama adalah Daud tidak membiarkan
apa yang dilihatnya secara fisik, secara fakta, itu mempengaruhi keyakinannya kepada Allah Israel yang luar biasa dan perkasa. Di Samuel pasal 17, 1 Samuel 17 ayat 25, 41-47. Di sana dikatakan ada pengungkapan-pengungkapan fisik yang luar biasa. Ada sejarah-sejarah, kemampuan-kemampuan dari seorang Goliat yang luar biasa. Tetapi Daud memutuskan untuk tidak membiarkan cara berpikirnya, tidak membiarkan hatinya diciutkan oleh fakta yang dihadapinya. Daud ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, jangan terlalu fokus kepada fakta masalah ini. Tetapi tetaplah memberikan fokus yang jauh lebih besar kepada kebesaran dan anugerah Tuhan kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan menjadi pengendali atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tuhan berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jangan pernah posisi Tuhan itu dikalahkan oleh satu poin-poin kecil yang ada dalam sejarah kehidupan manusia tersebut. Dalam sejarah hidup kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami lockdown. Tapi lockdown ini bukan masalah yang besarnya luar biasa sampai harus mengalahkan pemikiran kita, fokus kita, perhatian kita kepada Tuhan yang besar dan luar biasa. Kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Tapi iman percaya kita harus tetap kita letakkan kepada posisi yang benar, yaitu kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan anugerah dan rahmat atas setiap umat yang dikasihinya. Ada sesuatu yang membuat hati Daud bergemuruh dan semakin dikuatkan, semakin diyakinkan. Karena dalam 1 Samuel pasal 17, di sana dikatakan apa yang disuarakan oleh Goliat itu membuat Daud semakin bergemuruh hatinya. Siapa kamu sehingga engkau memandang rendah umat pilihan Allah Israel? Ayat 4 di sana dikatakan seperti ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar di tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta jengkal. 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombak itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ini yang menarik ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Dan jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Sebuah ungkapan yang penuh dengan penghinaan, meremehkan pasukan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan ketika Goliat mengatakan seperti itu di depan pasukan Israel, hati Daud bergemuruh. Dia mengatakan, siapa orang itu? Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak kenal siapa Allah Israel yang gagah perkasa? Dan ini yang membuat Daud
bangkit semangatnya. Ada sebuah ketenangan dalam hatinya bahwa orang ini bukan siapa-siapa. Karena begitu orang ini meremehkan Tuhan, begitu orang ini memandang rendah Tuhan, maka dia bukan siapa-siapa. Hati Daud menjadi tenang dan dia semakin percaya dan itu menjadi kekuatannya. Daud mengajari kita tentang hal ini. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, di sana dituliskan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi yang pertama, standing position Daud adalah ketika menghadapi raksasa-raksasa seperti itu, tetap tinggal tenang dan percayalah agar kita tetap kuat. Hal yang kedua yang Daud ingatkan kepada kita adalah Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi dirinya. Daud menutup telinga dari kata-kata negatif. Dia tidak mengizinkan kata-kata itu melemahkan hatinya, melemahkan imannya. Jangan pernah tawar hati. Daud ingin mengingatkan kepada kita pagi hari ini, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah tantangan yang besar dari si raksasa itu, Daud ingatkan kita pagi hari ini, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah tawar hati, karena ketika seseorang tawar hati, maka dia tidak akan berdaya, dan dia akan mudah untuk dikalahkannya. Di ayat 32 dituliskan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bagaimana kita bisa tahu, kita bisa melihat di sini bahwa Daud dengan percaya sekali datang kepada Saul. Aku yang akan maju. Karena orang itu bukan siapa-siapa. Karena orang itu memandang rendah umat Israel. Dan pergi sampaikan kepada orang-orang yang lain, jangan pernah takut, jangan pernah menjadi ciut, jangan pernah menjadi tawar hati. Tetap semangat, tetap punya kekuatan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Saudara, di Amsal pasal 24 ayat 10, ungkapan perkataan hikmat yang luar biasa yang perlu kita dengungkan di hati dan menjadi iman percaya kita. Karena di sana dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jangan pernah kita terjebak dalam situasi yang berat seperti ini. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan luar biasa, ada raksasa-raksasa yang luar biasa yang sedang diperhadapkan kepada kita. Amsal mengingatkan engkau, jangan pernah tawar hati dalam kesesakan ini. Tapi bersemangatlah, menjadi kuatlah, semakin yakinlah bahwa di atas semuanya yang kita sedang hadapi ini, ada pengendali yang hidup, ada pengendali yang luar biasa, ada pengendali yang hebat dan kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan menjadi sumber pengharapan kita. Dia yang menjadi satunya tempat untuk kita berlari ketika kita menghadapi sebuah tekanan yang luar biasa seperti ini. Dan yang berikutnya, yang ketiga, Daud mengingatkan kepada kita juga bahwa jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu yang sedang kita lalui. Dan terus yakin terhadap kemampuannya di masa depan. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa-masa yang lalu, yakinlah Tuhan yang sama yang akan tetap sanggup menolong kita di masa yang akan datang. Kita akan melihat sebuah proses yang luar biasa. Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah perjalanan yang hebat. Dalam lembah kematian sekalipun aku tidak takut bahaya, karena Engkau yang menyertai aku. Saudara, biarlah pengalaman ini menjadi pendorong dalam hati dan pikiran kita, iman percaya kita, agar situasi yang berat ini justru akan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia, janjinya ya dan amin. Musuh yang kita hadapi di masa ini mungkin bukanlah manusia secara fisik. Tetapi musuh atau lawan kita berasal dari
hal-hal yang lain. Hari-hari ini bicara soal masalah kesehatan. Tapi apapun masalahnya, apapun situasi yang berat yang sedang kita hadapi, Kitab Wahyu mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita dapat ditolong dalam situasi ini, kita diingatkan untuk kita terus membangun sebuah dimensi percaya yang semakin teguh. Ketika kita menghadapi sebuah tekanan yang besar, kita harus semakin terus, semakin percaya, semakin teguh iman percaya kita kepada Tuhan yang hidup. Daud mengingatkan kepada kita, kuatkan hatimu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau kita dengar di kanan kiri kita ada berita-berita yang menggentarkan, tetaplah percaya. Kuatkan hatimu. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi tawar hati. Tetap kuatkan hatimu. Hati yang kuat. Di ayat yang 32, ayat ke-32, di sana Daud mengingatkan kembali kepada kita, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud sedang mengajari kepada kita, gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau engkau tetap percaya teguh, tetap semakin yakin dengan Tuhan, kamu akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin pada saat itu pasukan Israel yang lain pun tidak meyakini Daud dapat memenggal kepala Goliat. Bahkan saudara-saudaranya, bahkan saudara memandang, ya Daud, kenapa kamu kesini? Kenapa kamu tinggalkan anak kambing domba yang 2-3 ekor itu? Kenapa kamu di sini? Orang yang satu rumah, satu keluarga dengan Daud, satu darah dengan Daud, itu tidak meyakini bahwa Daud sanggup memenggal kepala si raksasa itu. Tetapi hanya oleh karena kemurahan dan kekuatan Tuhan, Daud menunjukkan kepada mata semua orang memandangnya pada saat itu, Daud yang tidak punya alasan untuk bisa membunuh si raksasa itu, tapi karena pertolongan Tuhan, dia sanggup memenangkan peperangan itu. Saudara yang dalam Tuhan, Daud punya hati yang kuat. Biar pesan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, tetap teguh dan kuatkan hatimu. Mari kita tetap memandang kepada anugerah Tuhan. Walaupun berita-berita kita dengar itu luar biasa, tetapi harus kita bangun sebuah pemikiran di atasnya, bahwa di balik semuanya ini ada anugerah Tuhan yang besar, jauh melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Anugerah Tuhan begitu besar atas segenap hidup kita, dan pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Janjinya ya dan amin. Hati yang kuat yang dimiliki Daud adalah Daud menambati dirinya siapa kita di dalam anugerah Allah. Daud menetapkan dirinya adalah sebagai orang-orang yang menjadi umat dari Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa, Allah peperangan yang dapat mengatasi semua musuh-musuhnya. Daud ada di dalam pasukan di mana pasukan ini dipenuhi, dilimpahi dengan anugerah Tuhan. Demikian kita pagi hari ini, mari kita yakini kita adalah orang-orang yang tinggal dalam anugerah Tuhan. Ini harus menjadi sikap kita. Sikap kita yang akan memampukan kita menghadapi setiap masalah-masalah yang begitu besar sekalipun. Siapa kita dalam anugerahnya? Kita adalah umat-umat pilihannya Tuhan. Tuhan rela untuk mati di atas kayu salib hanya oleh karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Nyawanya saja dia berikan kepada kita. Dan untuk hal yang lain, tentu Tuhan akan mengerjakan dengan luar biasa. Untuk memiliki hati yang kuat, kita harus paham siapa kita dalam anugerah Tuhan. Dan yang terakhir adalah, agar hati dan pikiran kita, terus iman percaya kita, terus semakin kuat. Yang berikutnya adalah, siapa kita dalam peperangan ini. Saudara, kalau hari ini kita diizinkan Tuhan melihat situasi sedang terjadi,
Kita gak pernah berpikir sebelum tentang lockdown. Tapi kalau hari-hari ini kita melihat di depan mata kita, kota kita, pekerjaan-pekerjaan yang dimana setiap hari kita bekerja, ada lockdown, ada PSBB. Saudara, mari kita bangun sebuah pemikiran yang tepat dalam hal ini. Siapa kita dalam proses ini? Jika kita sedang ada dalam proses ini, tentunya Tuhan mau kita belajar untuk menjadi semakin kuat. Kita beri proses agar kita semakin kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Siapa kita dalam peperangan ini? Daud mengatakan kepada kita, melalui peperangan ini, Daud menunjukkan kepada bangsa Israel seluruhnya, bahkan kepada kita pagi hari ini yang membacanya, bahwa Daud tahu benar bahwa dia adalah umat pilihannya. Dan ada kuasa yang besar dari Tuhan yang disembahnya. Ada kuasa yang luar biasa. Ada pertolongan yang hebat. Ada kekuatan yang dahsyat yang ditunjukkan oleh Allah pada umat yang dikasihinya. Saudara, tentunya kita harus membangun hati yang penuh damai sejahtera, penuh ketenangan. Memang besar masalah yang sedang kita hadapi. Tapi di atas semuanya itu, tetap percaya ada Tuhan yang akan campur tangan atas semuanya ini. Tetap jaga diri kita. Upaya-upaya agar kita tetap tinggal di rumah, menjagai kesehatan kita, makan yang baik, tidur yang teratur. Itu bagian-bagian kita perlu kerjakan. Dan selebihnya, kita minta anugerah Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pengendali atas segala sesuatunya. Tuhan adalah Allah yang perkasa dan hebat. Dan biar hati kita terus menaikkan syukur ketika melewati semuanya ini. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat dan luar biasa. Semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Melalui proses semuanya ini, biar hati kita semakin yakin. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin percaya bahwa benar-benar Tuhan itu begitu mengasihi kita. Puji Tuhan. Jemaat Ilham yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Kita tetap tinggal dalam iman percaya yang semakin hari semakin diteguhkan. Karena Tuhan kita itu hebat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kita. Tuhan terus menghiburkan hati kita. Roh Kudus terus memeluk kita, memberikan ketenangan, kedamaian, menghangatkan hati kita untuk kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan kita hebat dan kita bersyukur kita memilikinya. Jemaat Ilham yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita minta anugerah kekuatan Tuhan agar setiap hari kita ditolong, diberikan kekuatan melalui setiap perkataan-perkataan firman, melalui setiap pujian-pujian kita naikkan dari hati kita. Kita terus diingatkan ada satu alamat yang tepat untuk kita berlari, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat semua hal yang Kau izinkan berlaku atas hidup kami. Dari apa yang kami alami, apa yang kami lalui, kami semakin percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami semakin menyadari betapa penyertaan-Mu sungguh hebat. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi penghiburan kami, Engkau adalah sumber berkat atas hidup kami. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu, dan kami yakin itu pasti. Terima kasih Bapa di surga, biar Engkau menghiburkan seluruh jemaat Elohim, dan kami semuanya umat-umat-Mu Tuhan. Biar kami terus bersekutu untuk menaikkan pengagungan kami hanya kepada Engkau, untuk kami dapat memahami maksud dan tujuan di balik semuanya ini. Nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terhebat.
Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya, Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, ya Tuhan. Semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Hingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat-Nya dikasihi Tuhan. Allah yang kekal adalah naungan-Mu. Dan lengan-Nya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada jalan dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Firman-Nya tetap saat ini, Dia buka.
buka jalan, dia buka jalan.